Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Wai Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan. Ya, ini bareng Peluru Malam. Nah, ini jatah terakhir, jadi jatah ke 5 ini sama 7005-nya. Jadi ini keempat kalinya Mas Andrian bawa 7480 UP. Ini yang lagi viral ya, artis Semarangan. Dari 7.00.30 Peluru Malam pindah ke 7.480 UP. Jadi bis Sugeng Rahayu W7.480 UP atau yang dulunya W7209 UZ ini merupakan bis ATB Semarang ketiga. Jadi jam ketiga. Dan ini Mas Andrian ya, bersama Mas Ian ini oplosannya bareng sama Pak Rifai. Jadi 4 hari kerja, 4 hari libur. Ini jatah terakhir nih ya. Kita kesempatan bareng di sini. Ya. Ini di sini yang parkir ada Relanyu Naruto, ada EK 7816, terus ini yang berangkat 7500 Semarangan juga, EK Semarangan. Dan juga aku di sini ditemenin sama Mas Gifari Aliza. Nah, ini keturun aku. Keturun aku. Iya. Keturun. Oke. Aku udah janji juga sih sama Mas Ian mau ikut ini, cuma siap. Hah? Melu. Apa? Melu Surabaya. Ya, kita bareng ini. Iya, biasanya anting tok. Nah, kita mau naik ini ya. Kita amanin seat dulu. Aku kebetulan bawa tas. Ini mendadak banget soalnya aku baru datang ya. Aku baru datang terus aku ketiduran soalnya. Kita amanin dulu. Surabaya, ini bareng sama Mas Altisan official juga ya. Di samping gua ada Mas Gifari. Yes. Wah, ini ada helpernya 7480 juga. Ikut bareng juga. Sotek gua. Sotek. Topi itu mulai. Jadi, tadi ya. Buyo! Ayo, jangan jangan. Wah, ya canggro. Jumat malam Sabtu. Rame.
Thank you.
mbek sama pitu bareng. Oke teman-teman, ini 7480 sampai garasi. Ini 7512 terus 97 7358 ya. Langsir. Ya, wiper langsir. Oke, set loh. Jam 3 udah sampai loh. Jam 3 udah sampai. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah tiba di terminal bus Purabaya. Surabaya yang berada di Kabupaten Sidoarjo ya. Bareng peluru malam. 7480 UP. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih 4 jam saja ya. Bonus ngetol tadi dari Jombang sampai Mojokerto karena peterongan, dan pokoknya jalan Jombang Mojokerto itu sedang macet ya. Nah, ini. Yoi, betul. Dan tetap halus. 4 jam ya. 4 jam saja. Dan bawanya tetap halus, tetap nyaman ya Mas Andrian bawanya. Personali enggak nyendal, pokoknya nyaman lah. Kencang tapi nyaman. Habisnya ini kan jatah terakhir Mas Andrian Fat Mas Ian, besok yang jalan Mas Rifai ya. Pak Rifai jalan besok angkatan sekitar jam 9-an pagi. Iya enggak sih? Jam 9 jam 10 ya, lali ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.